Assalamualaikum Bu ya. Salam. Bagaimana jika agar tidak menimbulkan fitnah atau dikira sombong pada saat kita bertemu dengan ulama, guru-guru murid ataupun kerabatnya? Ini sering terjadi Bu ya, malah jadi kami diem tuh padahal kita kenal. Jadi enggak bertegur sapa tuh Bu ya. Yang saya tanyakan, siapakah yang paling dulu memberi salam? Itu saja Bu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk sombong itu bukan di perilaku ya. Perilaku itu hanya menampakkan kesombongan, sombong di dalam hati. Ada orang kalau jalan tuh ini kayak diganjel tuh ada. Tapi orang yang tawadhu gini kalau jalan. Apakah semesti bohong dia tak sombong? Belum tentu. Sabila sati, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Padahal begini jalannya. Belum tentu sombong itu. Sombong di dalam hatimu yang merendahkan tetanggamu, merendahkan orang lain. Sombong di dalam hati bukan di perilaku. Cuman ada akhlak yang menunjukkan ketawaduan. Ketawaduan menandakan tidak sombong. Tawadhu dengan siapapun ada ke akhlak. Cara berjalan, cara bertutur kata, cara berucap. Lihat, hati kan tersembunyi. Yang menerjemahkan apa, yuk? Anggota tubuh kita. Mata kita menerjemahkan hati. Kalau sudah hati gak senang, matanya gini. Beda. Hati terjemahkan oleh anggota tubuh. Maka anggota tubuh ini, makanya jangan sok, yang penting hatiku. Gak bener juga. Yang penting hatiku, perilaku mah bebas. Oh, gak ada itu. Cuman ada orang memang modelnya suaranya lantang. Ada kan satu suku, suaranya lantang. Tapi orangnya lembut. Sampai ada seorang istri ngomong, Buya mohon maaf kalau ngomong sama suami saya. Suami saya kalau ngomong keras. Dan tanya, tapi sama kamu baik enggak? Baik, oh, sudah cukup. Yang penting sama kamu baik. Tapi baik banget. Nah, kalau ngomong emang keras. Tidak apa-apa. Enggak yang ngomongnya keras. Betul. Ketemu kita ngomong, ketawa yang membuka mulut. Ya. Jadi tinggal perlu belajar akhlak. Tapi hatinya baik. Dikasih tahu benar dan sebagainya. Nah, adapun adab adalah yang gede, adab bersalam. Yang berdiri salam kepada yang melewat, yang berjalan bersalam kepada yang berhenti. Yang berdiri salam kepada yang duduk. Itu kaidahnya. Siapapun, kalau yang datang yang tua, ya yang tua yang salam. Kalau mendahulukan senyum itu adalah berlomba-lomba memberikan kebaikan. Menyambut yang hangat ini adalah tanda kecintaan dan itu tanda dicintai oleh Allah. Dua orang bersalaman, siapa yang paling dicintai oleh Allah, yang paling serius? Ditambah dengan kerinduan. Oh, wahai saudaraku. Itu. Jadi salaman itu ada maknanya. Jadi siapa yang mendahului adalah akhlaknya seperti itu. Cuman kadang kita kedahuluan oleh yang mungkin ada gini, yang tua kepada yang muda. Yang muda kepada yang tua. Kaidahnya seperti itu. Yang muda kepada yang tua. Yang berdiri kepada yang duduk. Yang berjalan kepada yang berhenti. Kalau yang berhenti kepada yang jalan, bingung ibu. Setiap hari ada orang lewat motor, Assalamualaikum. Ya? Ya? Itu akhidahnya. Coba Anda, kalau Anda kebetulan sebagai seorang tua sekalipun, tadi kaidahnya yang kecil, yang muda kepada yang tua. Tapi kalau kita orang tua, kebetulan kita yang berjalan, ya kita yang salam kepada yang muda. Seperti itu. Assalamualaikum. Dan salam itu adalah doa. Dan jangan bikin main-main. Salam, lawan jenis pun diperkenankan. Bukan diharamkan, tapi ingat jangan main-main. Karena salam doa. Salam laki dengan perempuan ada. Tentunya di saat aman dari fitnah itu semuanya. Kalau sudah salamnya sudah mulai ngaco, enggak pakai sambil senyum cengar-cengir gitu sudah. Itu haram main-main doa. Kalau orang main doa enggak mendapatkan doa keselamatan. Kalau Anda bersalam dengan lawan jenis misalnya harus ada adab tata krama yang harus Anda hadirkan. Menghindar daripada fitnah dan jangan main-main assalamualaikum. Waalaikumsalam, cium, aja. Rasanya pakai bahasa ngerayu. Oh, ini bahaya itu. Doa kau bikin main-main. Cuman hukumnya jelas. Ada seorang wanita bersalam kepada laki-laki. Memang ada di sana orang yang keras, salam laki dengan perempuan tidak boleh. Kalau laki-laki bersalam kepada perempuan, perempuan tidak jawab. Padahal itu ada kasus tertentu, yaitu di saat adanya fitnah. Di saat adanya fitnah. Di saat normal dan saling menjaga, dan tidak main-main, biasa mengucapkan salam. Itu cara bersalam, dan cara menyapa, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.